Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Abang Channel kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Chemistry Rangga Azob dan Heiko van der Vecken sudah lama diketahui dari sinetron Samudra Cinta. Keduanya pun kembali disatukan dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang juga tayang di SCTV. Saking terlihat cocok di depan kamera, Rangga Azob dan Heiko van der Vecken sering didoakan berjodoh di dunia nyata oleh para netizen. Menanggapi hal tersebut, Rangga Azob tidak menyangkal jika kedepannya dirinya akan berjodoh dengan Heiko van der Vecken. Sebagai sosok yang religius, Rangga Azob percaya dengan kekuatan doa yang diucapkan oleh netizen untuk keberlanjutan hubungannya dan Heiko van der Vecken. Meskipun mengaku tidak saling suka dengan Heiko van der Vecken, Rangga Azob mengatakan tidak munafik kalau nantinya dirinya akan suka dan berjodoh dengan lawan mainnya tersebut. Apalagi dirinya sering bertemu dengan Heiko lantaran membintangi sinetron yang sama, yaitu sinetron Buku Harian Seorang Istri. Rangga Azob mengaku tidak bisa memastikan nantinya akan tetap beradu akting dengan Heiko atau tidak, karena bisa saja akan ada lawan main baru di sinetron baru. Gue gak tahulah nanti kedepannya bakal sama Heiko lagi atau enggak, tuturnya Rangga Azob sendiri. Thank you.
Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan